Selain drama hubungan dengan Amanda Manopo, Denny Darko bocorkan alasan Billy tidak pacari Memes Prameswari. Billy Syaputra dan Memes ini sudah dijodohkan oleh para netizen. Billmes pun ini semakin banyak umatnya. Dan Billy masih mencoba untuk... ini tarik ulur, hingga terjadi satu momen saat Billy datang ke pemakaman ibunda Amanda Manopo almarhum, dan di situ terus kemudian netizen menanyakan jangan-jangan Billy masih mengingat atau belum bisa move on dari kisah cintanya bersama Amanda Manopo. Denny Darko terawang hubungan Billy Syaputra dan Amanda Manopo serta alasan seakan tarik ulur Memes Prameswari. Denny Darko juga menyampaikan alasan Billy Syaputra datang ke pemakaman almarhum ibunda Amanda Manopo bukan karena ingin CLPK. Ini jelas Billy Syaputra datang bukan karena ingin CLPK, tapi kedekatan mereka ini layaknya sudah seperti keluarga, tuturnya. Dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari video yang diunggah YouTube Denny Darko pada Rabu 4 Agustus 2021. Sementara Amanda Manopo sendiri menurut Denny juga tidak merasakan akan CLPK dengan Billy. Amanda pun merasakan hal yang sama, tidak ada rasa CLPK dan sebagainya, ujarnya. Dari kartu pertamanya, Denny Darko melihat kedatangan Billy Syaputra murni ketulusan dari manusia ke manusia lain yang sedang berduka. Menurut kartunya yang kedua, Denny Darko mencoba menjawab pertanyaan kenapa kalau sudah move on dari Amanda Manopo, Billy seakan masih tarik ulur dengan Memes Prameswari. Denny menyebut dalam hal ini Billy Syaputra tidak ingin Memes sampai diadili oleh orang yang tidak setuju dirinya dengan Memes. Billy Syaputra tidak ingin Memes diadili oleh orang-orang yang tidak bisa dibilang mengharapkan Billy dengan wanita yang lain, sambungnya. Denny Darko menambahkan, Billy tidak ingin hal itu terjadi pada Memes meskipun hal tersebut tidak bisa dihindari. Denny menuturkan hal inilah yang akhirnya membuat Billy tarik ulur sehingga dibuatlah seakan-akan Billy bareng dengan wanita lain. Padahal menurut Denny, kalau dilihat dari konten-kontennya, kita akan tahu bahwa semua jalan itu selalu mengarah pada Memes Prameswari. Selain itu, alasan lainnya menurut Billy juga tidak ingin menjadi seseorang yang menghalangi cita-citanya Memes Prameswari. Memes ini memiliki orientasi pada pendidikan yang lumayan tinggi dan dia sempat ingin mengambil S2 di London, ungkapnya. Denny Darko menyatakan Billy Syaputra tidak ingin kalau hubungannya sampai menghalangi niatan Memes Prameswari untuk melanjutkan sekolahnya.